warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Sebelum kita membahas apa yang kita masak, kita bersolawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad li khamsatun kutubi biha haral waba ilhatima ala Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Marilah sahabatku, dimanapun kita berada, bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan pernah lupa sholat lima waktu, ngaji tadarus Quran, agar kita mendapat syafaat beliau di hari liang kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Hari ini saya mau masak pecel ya, mau pecel terong dan menggoreng tahu ya sahabat. Dan bumbu pecelnya ini bumbu sudah jadi dari merek Sinti, saya suka ya karena sedap. Cuma kita tambahkan lagi garam sama bawang putih dan 2 siung cabai ya, karena saya belum boleh makan begitu pedas. Kita lanjut untuk menggoreng tahu dan mengukus terongnya. Tempat untuk mengukus terong dan menggoreng tahu. Kita lanjut, kita tunggu minyak panas dulu, baru kita masukkan tahunya ya. Kayaknya sih sudah panas sih. Saya coba satu dulu, kayaknya belum lah. Biarin dulu, biar panas dulu ya sahabat. Kita coba goreng tahunya dulu ya sahabat. Minyaknya kayaknya sudah panas. Sudah panas. Dan sekarang kita lanjut potong terongnya ya sahabat, karena terongnya sudah mau dikukus, kita langsung potong saja karena airnya sudah mendidih. Saya terongnya nggak mau digoreng karena lagi batuk, mau saya kukus saja ya. Langsung saja kita kukus ya sahabat. Setelah kita potong-potong, kita kasih air dan kasih garam sedikit ya sahabat. Langsung kita tata di piring dan kita masukkan, kita kukus ya. Dan ini terongnya sudah saya potong, langsung kita masukkan garam. Nah, habis itu langsung kita tata di piring ya. Dan ini sudah ditata, kita masukkan ya. Kita masukkan, langsung kita tutup, jangan dibuka sebelum 10 menit ya. Jadi terongnya biar tetap cantik. Langsung kita tutup dan kita besarkan apinya, biarkan 10 menit ya. Ini tahunya sudah dibalik ya sahabat, biar kering. Dan kita lanjut ulek bumbu pecelnya.
Iya, anu lagi bikin kamarnya almarhum bapak dan habis mager belakang rumah habis 20 habis 10 trek. Lagi bikin video, saya lagi mau masak pecel. Terongnya cecep cantik. Maaf sahabat, barusan kerekam suara saya lagi ngobrol sama temen ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, ini terongnya tetap cantik dan tidak berubah warna. Inilah yang mengundang selera makan kita. Mantap. Kita ulek bumbunya ya sahabat. Bumbunya kita ulek. Tambahan bumbu untuk pecel ya, kita tambahkan bawang putih dan cabai. Dan kita tambahkan sedikit garam. Dan kita sedikit tambahkan gula juga ya sahabat ya. Dan langsung kita tambahkan bumbu pecelnya ya. Tidak bikin terlalu banyak. Dari kulkas sahabat jadi keras. Tahunya masih kurang kering sahabat. Saya kalau nggak kering nggak enak. Biar kering dulu. Kita ambil air panas ya sahabat. Kita pakai air panas karena bumbunya dari kulkas. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit dulu, takut keenceran ya. Sudah selesai. Mantap. Sudah, airnya sudah cukup. Tinggal tunggu tahunya. Sudah sebentar lagi kering ya. Belum kering sahabat. Aku kalau nggak kering nggak enak pokoknya. Pokoknya harus kering lah. Aku kalau goreng tahu harus kering. Belum kering, bentar lagi. Ini sudah kita angkat ya sahabat. Sudah lumayan kering lah. Dan alhamdulillah ini sambal pecelnya sudah selesai dan ini terongnya juga sangat cantik, luar biasa, menggoda selera sangat. Sangat-sangat-sangat menggoda selera ya.
Ginilah cara saya untuk merebus terong itu tidak pernah berubah warna. Alhamdulillah, memang hobi saya memasak, jadi sudah tahu cara untuk memasak terong agar tidak berubah warna dari dulu ya. Dan ini tahunya, sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk sahabatku yang menyimak dari awal sampai akhir. Yang baru menemukan channel saya, bantu like, komen, subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan menu-menu sederhana dari saya. Dan untuk sahabatku yang sudah mendukung saya ucapkan banyak terima kasih. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan semoga berjumpa kembali di video next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.